Dan ketika bukain pintu, retak. Di sini Sari kaget. Mas, kamu kemana aja, Mas? Kamu ini gimana sih? Milih bojo kok ini? Loh, ibu kan yang maksain saya, Bu. Jadi akhirnya semua berantem. Mas, bener Mas apa yang dikatakan ibu, Mas? Maafin Mas, Du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Di sini ada channel namanya Yosky Official. Biasanya saya ini ada di RAW, Rian Agus Widodo. Ini yang ngupas tuntas tentang segala jenis horor, kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri. Nah, di sini pas saya ini membawakan channel di RAW, di Rian Agus Widodo, ini banyak kiriman, ini nggak cuma kisah-kisah horor. Ini banyak kiriman tentang kisah-kisah misteri kehidupan. Nah, akhirnya ini biar nggak pada bingung, teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo, ini akhirnya saya bagi dua nih. Ada channel yang khusus horor, ini adanya di Rian Agus Widodo. Dan di channel sini, ini ada kisah kisah misteri kehidupan. Di sini ada salah satu cerita kiriman dari salah satu subscriber saya. Kita sebut saja pengirimnya namanya Sari. Sari ini punya suami Inu. Mereka berdua ini saling mencintai. Tapi ada sesuatu hal yang membuat mereka akhirnya bercerai. Padahal mereka ini saling mencintai. Ini sebenarnya ada apa? Kisah cinta mereka sudah siap, Yosky? Yo wis. Oke. Inu mempunyai istri yang bernama Sari. Inu ini benar-benar menyayangi Sari, begitu juga Sari. Dan Sari ini adalah seorang yang penyabar. Inu ini orang kaya. Dan sebaliknya, kalau Sari ini orang yang gak punya. Sari ini hidup hanya dengan ibunya. Karena bapaknya Sari ini udah meninggal. Dan ada adik-adiknya yang memang sudah merantau. Sari ini anak pertama. Di sini, ekonomi keluarganya Inu ini benar-benar bisa dibilang tajir ya, kaya. Karena apa? Dari bapaknya Inu ini punya konveksi, perusahaan konveksi. Nah, biasanya ini konveksinya bapaknya Inu ini sering ngirim barang ini keluar kota, bahkan sampai Jakarta. Oh ya, saya belum bilang, kisah ini di Benggelung, salah satu daerah di Jawa Tengah. Nah, Inu ini melanjutkan bisnis bapaknya. Karena apa? Inu ini anak satu-satunya sematawayang dari keluarganya Inu yang digadang-gadang memang untuk melanjutkan karir bapaknya. Singkat cerita, satu tahun pertama Inu ini menikah. Nah, disinilah Inu belum mendapatkan keturunan. Inu ini sering ngomong sama istrinya, "Duk, maafin Mas. Apapun yang terjadi, Mas tetap menerima apa adanya kamu. Di sini kita tidak boleh saling menyalahkan, Induk. Nah, Mas kok kebetulan akhir-akhir ini harus membawa barang untuk keluar kota, Duk. Mas harap kamu baik-baik di rumah. Ya, Duk, ya. Gih, Mas. Mas ini sayang sama kamu. Pokoknya jangan peduliin kalau ada orang ngomong tentang kita ini belum ada keturunan. Jangan peduliin, Duk. Gih, Mas. Sari percaya sama Mas. Sama. Mas pun sama percaya sama Sari. Ya, wis. Mas tak berangkat dulu ya, Duk. Akhirnya Inu pun meninggalkan Sari. Karena memang tugasnya Inu ini ngirim barang. Mengirim barang, konveksian ini keluar-keluar kota. Jumpa sama klien, tektokan sesuai dengan harganya. Ini memang Inu jagonya dalam berbisnis. Saat Inu pergi, ibunya Inu, mertuanya Sari, ini datang ke rumahnya Inu. Karena memang rumah Inu dan ibunya Inu, mertuanya Sari, ini gak jauh. Ini hanya sebatas tetanggaan desa. Ibunya Inu itu datang. Sebut saja Bu Katrin. Bu Katrin ini datang, tiba-tiba ngomong, "Inu ini berangkat, Bu. Kebetulan hari ini ngantar barang di Jakarta, Bu." "Oh ya, pantas. Kenapa toh, Bu?" "Lah kowe piye? Wis ngisi durung? Perut kamu itu udah ngisi belum? Aku kok capek lihat kalian. Mbok dikasih momongan. Kalian ini gimana sih? Ini terutama kamu ya. Kamu ini loh, mikir. Apa jangan-jangan kamu yang enggak sehat?" "Maafin saya, Bu. Maafin Sari, Bu. Duwe menantu kok ngene. Iki omah ora resik ora apa. Baru saya mau bersihin, Bu. Duwe menantu kok ngebergepol. Kapan? Rencana kapan? Kuen di anak ini kapan?" "Saya ini terserah semaringan Gusti Allah, Bu, sengasihnya Tuhan, Bu. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan." "Yo sing usaha kamu." "Iya, Bu." "Udahlah, gak ada Inu males." Akhirnya ibunya ini meninggalkan, bener-bener ibunya ini ketus banget. Gak lama, akhirnya si Sari ini telepon sama Inu. "Mas Inu, iya Duk, ada apa Duk? Mas Inu kapan pulang?" "Sabar Duk, Mas juga baru sampai di Jakarta loh Duk." "Emang kenapa tuh Duk?"
ibu tadi datang ke sini, ibu kok marahin aku mas, terus-terusan kayak gini mas. Udahlah Ndu, ibu pasti nanyain tentang anak kan. Sabar Ndu, gak apa-apa, jangan dimasukin di hati. Namanya juga orang tua Ndu. Iya mas. Akhirnya ditutup teleponnya. Sari nangis di sini. Padahal Sari ini orang yang sabar. Dan setelah itu Sari sholat. Sari ini berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ya Allah kok kayak gini banget hidupku. Berilah keturunan. Singkat cerita berapa hari kemudian Inuk pun pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Inuk. Duh, piye? Gimana? Gimana kabar kamu? Baik mas. Ini mas, udah tak bikinin minum. Kok kamu tahu toh Duk kalau aku mau pulang? Ya tahulah. Wong kamu ini perginya sama tetangga kita kok, ya kan? Iya, mas pergi sama Ucup. Ucup tak suruh nyupirin. Mas ini capek Duk kalau harus jalan sendiri, nyupir sendiri. Iya, tadi istrinya Ucup ketemu aku mas. Katanya Ucup udah ngabarin kalau mas ini sama Ucup ini mau pulang. Makanya aku udah siapin mas, itu ada minuman mas. Akhirnya Inuk pun meminum minuman yang udah disiapin oleh Sari. Duk, mas ini kok pengen makan pecel Duk. Mas tak mandi, tolong beliin pecel ya Duk. Oh, enggak mas, Sari tak tumbas pecel dulu mas mandi. Bajunya udah Sari siapkan kok. Ya Allah, cintaku. Enggak, ya wis, Rono, ndang tumbas pecel, mas pengen pecel. Akhirnya, si Inuk ini mandi, ini si Sari beli pecel. Dan kebetulan, di tempat warung pecel itu tadi, kalau di tempat saya ini, pecel ini ya, bukan kayak pecel lele, tapi lebih ke sayur-sayuran, hampir kayak gado-gado. Seperti itu, hampir seperti itu. Kalau di daerah saya ini seperti itu. Ini namanya pecel. Nah, di situ saat Sari ini membeli pecel, ini banyak ibu-ibu ngumpul. Di sinilah. Pemirsa tahu sendiri pasti. Ini ibu-ibu sekitar ini pada ngomongin. Mbak Sari, lah kok perutnya belum ngisi toh? Mau sampai kapan? Mau nikah udah lama kok. Sama. Ibu-ibu yang lain pun ngomong sama kayak gitu. Mbak Sari, iya kok ora ngisi-ngisi piye toh? Apa ora tokcer po, Mas Inu? Enggak kok, memang nunggu aja semaringane Gusti Allah. Sengasinya Gusti Allah, sengasinya Tuhan tuh. Sari selalu menjawab yang seperti itu. Alah, bilang aja ada yang gak sehat. Apa jangan-jangan Mas Inuk loyo? Enggak kok Bu, Mas Inuk baik-baik saja. Begitu juga dengan saya Bu. Mbak Sari, dimana-mana kalau udah nikah lebih dari setahun itu pasti ada momongan. Lah mbok periksa. Iya Bu, terima kasih sarannya. Di sini Sari ini sebenarnya panas, kesel. Tak lama pecelnya pun selesai dibuatkan tuh. Diambillah sama Sari. Bu, saya permisi dulu. Iya, iya. Dan dua anak, yo. Nggih, Bu. Ini Sari kesel banget. Karena apa? Ibu-ibu sekitar ini ngomongin Sari terus yang seperti itu. Setelah sampai rumah, Sari ini nangis. Inuk nanyain, "Neng opo, Dik?" "Enggak apa-apa, Mas." "Eh, neng opo?" "Gledake pecele. Taruh meja. Duduk. Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa, Mas. Ngomong sama Mas. Jujur. Aku suamimu loh. Gini loh Mas. Udah lah Mas, kita makan pecel aja." "Eh enggak. Emang kenapa tuh Dok?" "Biasa Mas, ibu-ibu Mas nanyain soal anak lagi ya Dok." "Mungkin Mas." "Udahlah. Gak usah digubris. Apapun kata-kata mereka, udah orang kita yang jalanin kok. Kok mereka yang pusing nanyain kapan kita punya anak? Wes lah. Wes tenang. Gak usah dipikirin yang aneh-aneh. Saatnya sekarang kita ini makan pecel. Wes, rasa nangis. Kucuni Mas kok nangis. Usap air mata nih." Setelah itu mereka ini makan bersama, makan pecel nih. Makanlah dengan lahap. Di sini Sari ini menyuapin ini. Seperti itu, memang mereka ini harmonis, penuh cinta. Singkat cerita, 3 tahun kemudian. Dalam waktu 3 tahun ini semuanya masih sama. Tetangga ini masih sering ngomongin. Begitu juga ibunya Inu, mertuanya si Sari. Setiap datang pasti sering ngomel. "Lah kapan duwene anak? Kok ngene terus? Inu ki anak satu-satuku. Inu itu yang aku gadang-gadang. Lah kok nganti ora nduwe keturunan ki piye? Ini kesalahan kamu, Mas Siri. Cobalah ke dokter, aku pengen ngerti hasilnya kayak apa. Jangan-jangan kamu yang mandul." "Iya. Ngomong jujur be Ibu." "Enggak apa, Bu." Tak lama Inu datang karena Inu ini di kamar posisinya. "Ada apa sih, Bu? Eh, kamu enggak usah belain istri kamu. Kapan Ibu ini dikaruniai anak?" "Udahlah, Bu. Udah. Mending Ibu pulang. Ibu ini butuh apa? Kalau emang butuh saya, nanti saya ke rumah. Biasa, wong loro kumpakan." Ini akhirnya sering ribut nih. Ibunya Inu ini sering ngomelin Sari. Sari ini nangis terus-terusan. Kayak disiksa. "Duk, udah. Gak usah dengerin Ibu. Mas mau ke konveksi dulu, Duk. Mau ngecek. Katanya kok malam ini ada pengiriman, Duk.
yang harus dikirim ke Jakarta. Ya, enggak mas, udah sabar, tenang. Udah biasa kok diomongin ibu kayak gitu. Udahlah, walaupun kita ini udah 3 tahun kayak gini. Ya wes yang sabar. Wes tenang. Enggak mas, ini benar-benar di sini Sari ini kesiksa. Enggak ada yang peduli sama Sari. Singkat cerita, setelah Ino ini ngecek di konveksi, Ino ini ngomong sama si Sari. Duh, bener kan, Bu? Kayaknya mas nanti malam harus berangkat. Iya mas, oh iya mas, boleh gak mas aku izin? Izin apa tuh, Duk? Selama mas berangkat, aku pengen tidur di tempat ibu mas. Kasihan mas, ibu sendirian mas. Oh iya, gak apa-apa. Gini aja, Duk, apa ibu disuruh kesini? Ibu kalau disuruh kesini gak mau mas. Malu katanya mas. Ya ampun, gak apa-apa loh, Duk. Enggak mas, saya aja mas yang tidur di tempat ibu mas. Ya wis kalau gitu, ibu dikasih oleh-oleh apa? Bawain apa, makanan apa? Gini mas. Akhirnya di sini Inu berangkat ke Jakarta dan si Sari ini pulang ke tempat ibunya. Di sinilah ibunya ini tahu perasaan Sari. Sari ini dipeluk. Sari ini menangis. Sabar Yondo, sabar. Karena ibunya ini udah tua dan hidupnya ini sebenarnya sama adik-adiknya Sari, cuma adik-adiknya Sari ini merantau. Berapa hari sekali baru pulang, berapa hari sekali baru pulang. Cowok, soalnya adiknya Sari ini cowok. Ibunya ini sering sendirian. 2 hari kemudian akhirnya Sari ini pamitan sama ibunya. Bu, Sari tak pulang bu, takutnya Mas Ino pulang dadaan. Sari nggak di rumah, kasihan bu. Tenang, berani pulang sendiri. Iya bu, berani udah sering kesini kok. Rumahnya Sari memang beda kota. Jadi jarak tempuhnya ini mungkin sekitar 1 jam. Ini Sari dilalui naik angkot. Setelah Sari pulang, Sari ini nyoba nelpon Mas Ino. Ternyata saat Ino ditelepon, ini nggak diangkat. Kok Mas Ino nggak ngangkat yo? Kenapa yo? Oh mungkin lagi sibuk. Akhirnya Sari ini beres-beres rumah, setelah beres-beres rumah, sholat, makan, dan gak lama kemudian Sari coba telepon lagi, handphone Inu ini malah gak aktif. Kok aktif? Apa jangan-jangan gak bisa ngecas yo di sana? Sari masih berpikiran positif. Ya Allah lindungilah suami saya. Sari ini berdoa. Dimanapun suami saya berada, tolong lindungilah. Selamatkanlah. Jangan sampai suami saya ini kenapa-napa. Sari terus berdoa. Dan 1 hari kemudian, ini Sari telepon-telepon ini nggak aktif, tetap nggak aktif. Dan akhirnya Sari ini ke tempatnya Ucup. Ucup ini yang biasa diajak. Siapa tahu istrinya Ucup ini tahu kepulangannya kapan. Barangkali Ucup ini nomornya aktif. Akhirnya Sari main. Ya rumahnya ini nggak jauh dari tempatnya Sari. Sari main ke sana, ketemulah sama istrinya Ucup. Mbak, Mas Ucup udah pulang belum? Pulang. Lah emang kemana toh Mas Ucup? Loh, emang gak diajak suami saya toh mbak? Loh, lah Mas Ucup masih tidur kok? Beneran mbak? Iya. Lah, suami saya kan perginya biasanya sama Mas Ucup mbak. Iya. Rene, kalau gak percaya, sini. Dibukainlah pintu kamarnya. Dan ternyata bener si Ucup ini lagi tidur. Akhirnya dibangunin sama istrinya. Sama istrinya Mas Ucup. Mas, bangun. Hah, iyo, piye, kenapa? Itu loh, Mbak Sari nanya, Mas Inu kok belum pulang? Emang harusnya sama sampean toh Mas pergi nih? Duh, gimana yo? Wong, kemarin ini saya nawarin mau bareng enggak? Katanya enggak usah. Yo wis, akhirnya aku ngubungin omah. Wis lah aku lagi ngantuk. Tenan nih, semalam aku itu nonton bola. Jadi enggak tidur. Yo wis ngapurane yo, aku ngantuk. Oke mas, akhirnya Sari ini pulang dengan rasa kecewa. Gak dapat kabar tentang Ino, bingung. Berapa hari kemudian si Sari ini nyari ke tempat konveksinya. Yang memang konveksinya ini gak jauh dari rumah mertuanya Sari. Yang saya bilang tadi, ibunya yang galak ini tadi. Sari nekat ke situ, nyari tahu. Dan ternyata saat itu konveksi gak beroperasi. Gak ada orang satupun yang ada di konveksi. Biasanya ada tukang jahit atau apa. Ini gak ada, sepi banget. Dan Sari ini memberanikan diri untuk main ke rumah orang tuanya. Dan saat ke rumah orang tuanya, ini juga sama. Semua pintu kunci, terkunci semua. Dan ada tetangga, ini yang nanyain, Mbak Sari nyari siapa? Ini mau nanyain Mas Ino udah pulang belum? Siapa tahu ke rumah ibu. Loh, satu keluarga kayaknya keluar loh Mbak Sari. Loh, kemana ya Mbak? Nggak tahu. Oh, yaudah Mbak, makasih Mbak. Akhirnya Sari balik lagi ke rumah. Bingung ini ada apa sebenarnya? Sari kebingungan di sini. Hari berganti hari. Sari mau minta tolong sama siapa?
Karena memang Sari semenjak nikah sama Inu, ini Sari menutup segala kontak teman-temannya, hanya orang-orang terdekatnya Sari yang di-save. Yang di-save kontaknya. Karena apa? Keniatan Sari pengen jadi istri yang baik. Sari ini gelisah, berapa hari ini Sari gelisah. Sari ini cuma duduk. Saking Sari ini kepikiran, akhirnya Sari ini melemah, kondisi badannya Sari ini melemah. Dan Sari ini memaksakan diri keluar untuk berobat dan sekalian periksa. Setelah itu Sari pulang, kondisi Sari memang benar-benar lemah, demam. Singkat cerita, pada pagi hari, mungkin sekitar pukul jam 8 pagi, jadi udah Sari ini udah melakukan aktivitas, mulai periksa segala macam, dan keesokan hari ini jam 8 paginya, beda hari. Sari tiba-tiba ini sedang nonton TV, mendengar ada suara klakson mobil yang masuk di garasi rumahnya Sari. Tetet, Mas Inu. Akhirnya Sari buru-buru. Dalam kondisi Sari yang lemah, ini Sari ini buru-buru. Badannya ini, padahal Sari ini demam, kondisinya ini masih lemes. Dan ketika bukain pintu, retak. Di sini Sari kaget. Mas, kamu kemana aja, Mas? Di sini Inu kebingungan. Dan di sini yang keluar dari mobil ini justru malah satu keluarga. Ada ibunya Inu, ada bapaknya Inu, ada adik-adiknya Inu juga di situ. Dan ada wanita lain di sini. Siapa wanita ini? Sari menanyakan. Mas, kemana aja, Mas? Aku hubungin kok nggak bisa, Mas. Aku mikir ke kamu, Mas. Aku sampai sakit, Mas. Iya, Nduk. Bu, Pak, ini Sari mau nyoba salaman, mau salim sama ibu bapak mertua. Ini tangannya ini disingkirin sama ibunya. Disingkirin sama ibu mertuanya, sama bapak mertuanya juga. Maafin Sari, Pak, Bu. Kalau tangan Sari kotor. Oh ya, Mas. Itu perempuan siapa ya, Mas? Apakah saudara kita juga, Mas? Kalian ini dari mana? Di sini tiba-tiba terdengar suara dari mertuanya yang ngomong. Itu calon istrinya Mas Inu yang baru. Mas, bener Mas apa yang dikatakan ibu, Mas? Maafin Mas, Du. Mas, kamu ngomong yang bener, Mas. Kalau ada malaikat lewat semua diijabah, gimana Mas omongan kamu yang kayak gini, Mas? Oh ya, bener lah diijabah. Kata ibunya kembali nyaut. Itu pasti diijabah. Doa baik kok. Sebentar lagi kamu itu bakal diceraikan. Kamu bakal jadi janda. Paham? Ini ibu mertuanya ngomongnya pedes banget. Mas, apa bener Mas kayak gini? Duh, maafin Mas. Selama ini Mas ini bohongin kamu, Duh. Ya Allah, Mas. Kamu tega sama aku, Mas. Iya, maaf. Karena sekali lagi Mas pengen punya keturunan, Du. Mas, omongan kamu, Mas, aku sakit, Mas. Iya, maaf. Mas memilih dia, Du. Namanya Vita. Oh, jadi ini istri kamu, Mas? Kata si Vita. Iya. Mas Inu pun ngomong. Maafin, Du. Kalau kamu Mas ceraikan. Ya Allah, Mas, kok kamu tega banget, Mas? Disinilah bener-bener si Sari yang super sabar nungguin suaminya berhari-hari gak pulang. Ketika pulang dapat kado istimewa perceraian. Sari kaget di sini dan mau gak mau, karena itu udah keputusan bulat si Inu, Sari diceraikan. Singkat cerita, akhirnya Sari pun bercerai dan Sari ini pulang ke rumah ibunya. Inu pun memulai hidup barunya dengan si Vita. Nah, disinilah ada kejanggalan justru malah. Kenapa? Ketika Inu memilih Vita ketimbang si Sari, di sini Inu malah hidupnya jadi tambah susah. Kenapa tambah susah? Ternyata si Vita ini anaknya matre. Justru di sini Vita ini justru malah sering berantem dan Vita berani ngelawan orang tuanya si Inu. Sering ribut di situ. Sampai Inu kebingungan sendiri, stres sendiri. Kamu ini gimana sih? Milih bojo kok ini? Loh, ibu kan yang maksain saya, Bu. Jadi akhirnya semua berantem. Bapaknya aja kadang nengahin bingung. Ini loh akibatnya kita terlalu buru-buru semuanya. Ini sering yang namanya berantem ini sering. Mas, kamu milih apa, Pak? Keluarga kamu. Ini si Vita sampai berani kayak gitu. Karena apa? Vita di sini sering pengen yang namanya gonta-ganti mobil.
Belum lagi ini make up-nya Vita. Ini terus-terusan yang namanya skincare bla 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 dan semuanya. Beda banget dengan si Sari yang bisa memanage uang, yang bisa menabung, yang sabar, yang soleha. Ini beda banget sama si Vita. Singkat cerita biar cepet ya, ini 2 tahun kemudian, ini akhirnya si Inu ini mencari si Sari. Inu ke rumahnya Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Inu, Sari, duduk mas, duduk. Kamu kenapa mas, kok nangis? Ini Sari masih menyambut baik loh, padahal udah diceraikan. Coba kalau pemirsa udah bayangin ya, udah diceraikan, ya terus dia kembali datang nih cowoknya, terus tiba-tiba ada nangis. Ini kira-kira mau bukain pintu gak sih? Ini Sari masih bukain pintu dan masih dengan senyumnya. Ini Sari langsung menyambut, masuk mas duduk. Bentar tak bikinin minum ya mas. Iya dulu. Akhirnya Sari ke belakang, bikinin minum. Setelah itu Sari mengantarkan minumannya. Ini loh mas, diminum dulu. Mas kenapa toh mas? Maafin mas Yunduk. Mas ini ngerasa salah Yunduk sama kamu. Mas ini benar-benar lelaki yang gak tanggung jawab. Lelaki yang kotor Yunduk. Loh kok tiba-tiba mas ngomong kayak gitu? Mas ini kenapa? Mas bingung Yunduk harus ngomong dari mana. Kenapa kok saat itu mas ini nurut sama ibu mas terus menerus? Yo memang yang namanya orang tua, Nduk. Mau gak mau mas ini harus membahagiakan orang tua. Tapi ini mas di sini salah. Mas ini juga kepala rumah tangga. Harusnya mas ini bisa menentukan pilihan, Nduk. Kok mas ini malah jadi gak jelas, Nduk. Loh, bukannya mas ini sudah ada Mbak Vita. Mbak Vita kan orangnya lebih cantik, mas. Lebih baik mungkin mas. Duk, sudah cukup. Aku ini sudah cerai sama Vita. Mas, mau apa mas? Mas ini udah cerai sama Mbak Vita juga. Sama seperti aku kayak gini mas. Iya duk. Ternyata Vita juga sama duk. Ketika aku nikah sama Vita, aku memilih Vita, ternyata sama. Aku dan Vita gak dikaruniai anak. Hingga sampai akhirnya ini sering berantem sama ibu bapak. Terus menerus kayak gitu, Nduk. Dan gak lama ketika ini Inu sedang ngobrol, tiba-tiba Inu ini mendengar ada suara tangisan bayi. Inu langsung kaget. Inu lagi cerita serius, tiba-tiba Inu berhenti. Nduk, itu suara siapa? Apa kamu sudah menikah dengan orang lain? Enggak, mas. Nduk, itu suara siapa? Sebentar mas. Dan tak lama ini tiba-tiba ini ada ibunya Sari ini tiba-tiba datang. Ibunya Sari ini dari belakang ini datang. Ternyata dari tadi ibunya Sari ini nguping. Inu, ini loh putramu. Maksudnya bu? Iya mas. Sebenarnya itu anak kamu mas. Hah? Serius kamu? Iya mas. Waktu itu saat kamu menceraikan aku, mas, disitulah aku sebenarnya lagi hamil anakmu, mas. Saat itu aku mau jujur sama kamu, mas. Tapi keadaan ini sudah terlalu sakit, mas. Sudah terlalu kacau, mas. Sebenarnya saat kamu ini di Jakarta, aku sering pergi ke dokter, ke bidan, mas. Dan ternyata memang aku hamil. Tapi lewat caramu minta kita untuk bercerai. Disitu aku nggak kuat, mas. Ya Allah, Duh, itu beneran aku, Duh. Iya mas, itu putramu. Aku sampai sekarang belum nikah lagi mas. Akhirnya di sini, Inu buru-buru nih langsung gendong. Ya Allah, gila anakku. Bener-bener mirip Inu. Ternyata si Sari ini justru malah dikaruniai anak. Di sini kebingungan si Inu. Duh, apakah kita balikan lagi apa piye ya Duh? Ngomong sama ibuku apa gimana ya, Nduk? Belum aku pikirkan, Mas. Kamu juga kesini dadaan. Aku takut trauma, Mas. Saat itu memang benar-benar gores hatiku banget, Mas. Gores dodoku tenang, Mas. Aku sampai berhari-hari gak doyan makan kok, Mas. Iya, Nduk. Aku kan udah minta maaf. Maafin aku, toh, Nduk. Bapak ibuku itu butuh ini loh, Nduk. Ibunya Sari
ini gak kuat, nangis. Dan akhirnya masuk ke dalam, gak pengen ikut campur. Belum aku pikirkan mas, Duk, pikirkanlah Duk. Kalau mas pengen kesini nengok putramu mas, namanya Aldi mas. Kalau mas mau nengok Aldi, kapan saja boleh kok mas. Tapi untuk itu, untuk kita balikan lagi, belum aku pikirkan mas. Maafin aku ya mas. Ya Allah Duk, maafin mas, tenang beneran maafin mas Duk. Akhirnya di sini Ino menggendong Aldi, dipeluk, dicium, digendong, diangkat lagi. Bahagia yang luar biasa, yang selama ini dinanti-nanti. Inilah kisah kiriman dari Sari. Sebenarnya belum berakhir sih ya, karena Mbak Sari, kita sebut saja Mbak Sari, ini ngirimnya cerita ke kita hanya sampai situ. Menurut pemirsa, menurut penonton di rumah, kira-kira kalau ada di posisi Sari, ini mau lanjut nggak sih? Kalian bisa komen di bawah, kira-kira ini mau lanjut nggak? Dan Mbak Sari soalnya pas waktu kirim cerita ke saya juga ngomong kayak gitu. Masa saya ini dimintain pendapat? Kan saya bingung. Kira-kira menurut Mas Dodo gimana? Kan saya bingung gitu. Ya balik lagi ke Mbak Sari. Nah menurut pemirsa yang ada di rumah, kira-kira. Kira-kira baiknya ini gimana nih? Ketika balik ini gimana? Ketika enggak ini gimana? Jawabannya di bawah ditulis komen. Siapa tahu Mbak Sari pas nonton tayangan ini, Mbak Sari punya referensi untuk menjawab. Menjawab dari pertanyaan di hati Mbak Sari sendiri. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton tayangan ini. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita kisah misteri kehidupan yang bukan horor ya, yang bukan horor, kalian bisa kirim cerita kalian di Instagram saya di bawah ini dan WA saya. Oke? Ini hanya only chat ya, enggak telepon. Nih, ada semua di sini. Oke? Mudah-mudahan semua penikmat channel Yoskai Official dan Rian Agus Widodo ini selalu diberi perlindungan sama Tuhan Yang Maha Esa, selalu dilancarkan rezekinya, selalu sukses dalam karir, selalu sehat walafiat. Salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoskai, Yowis, Okai.